Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau dikenal dengan Haji Batu. Beliau adalah salah satu ulama di Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah, Raja Kesultanan Banjar kedua. Inilah lanjutan cerita dari beliau yang terdampar di sebuah pulau Laut Sakatra di Semenanjung Barat Asia. Di akhir cerita yang pertama, beliau bertemu dengan makhluk Marabiaban dan dapat mengalahkannya. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan masuk dan keluar dari hutan ke hutan lainnya. Sampai pada suatu tempat, ia melihat sebatang pohon janggi yang sangat besar lagi. Pohon janggi tersebut adalah pohon janggi yang paling besar dan tinggi di antara pohon-pohon lainnya. Sambil beristirahat di bawah pohon tersebut, beliau melihat-lihat ke sekeliling pohon itu sampai akhirnya beliau melihat ke atas pohon janggi itu. Ternyata di atas pohon janggi itu beliau melihat seekor burung Raja Wali yang sangat besar. Lalu timbul pikiran beliau untuk mengikuti burung Raja Wali tersebut, sebab menurut beliau, burung Raja Wali di saat-saat tertentu pasti akan terbang, dan di waktu Raja Wali itu terbang, beliau akan menggantungkan diri di kaki burung tersebut. Dengan perlahan-lahan beliau memanjat pohon janggi itu sambil mendekati burung Raja Wali tersebut. Burung Raja Wali itu ternyata sedang mengerami telurnya. Setelah berada di dekat kaki burung itu, secepat kilat beliau melepaskan serban beliau dan mengikatnya di kaki burung Raja Wali tersebut. Melihat ada orang di dekatnya dan merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya, maka dengan cepatnya burung Raja Wali itu terbang ke angkasa. Sementara Syekh Abdul Malik bergantung di kaki burung tersebut, ternyata burung Raja Wali terbang jauh sekali sampai menyeberangi lautan. Aku bertawakal saja kepada Allah. Kemanapun burung ini membawaku terbang terserah. Yang penting, aku harus keluar dari hutan angker ini yang penuh dengan mara bahaya ini, kata beliau di dalam hati. Ketika saat Raja Wali itu turun menukik, hendak menyambar seekor sapi hutan, beliau pun secepatnya melepaskan surban yang terikat di kaki Raja Wali tersebut.
beliau pun terjatuh di dekat dua buah danau. Sebuah danau airnya bersih dan jernih, dan yang satunya lagi airnya keruh seperti bekas diaduk dengan air tanah liat. Melihat dua buah danau yang berdekatan namun airnya berbeda, timbullah kecurigaan beliau. Walaupun sekarang aku sangat haus, tetapi aku harus waspada. Akan ku coba dulu, kata beliau di dalam hati. Beliau nampaknya sangat hati-hati, takut kalau-kalau nanti setelah meminum air itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi dirinya. Untuk mengetahui apakah air itu berbahaya atau tidak, lalu beliau celupkan jari-jari beliau ke dalam air danau yang jernih airnya. Setelah dicelup lalu diangkat, apa yang terjadi? Ketika itu sungguh sangat mengherankan beliau. Ternyata jari beliau berubah menjadi batu. Nah, seandainya aku meminum air ini tadi, maka aku pasti sudah menjadi batu, kata beliau. Kemudian jari-jarinya yang telah menjadi batu itu dicelupkannya ke dalam air danau yang berwarna keruh itu. Ternyata jari-jarinya kembali seperti sedia kala. Untuk memuaskan dahaganya, beliau meminum air yang berwarna keruh itu. Tuhan menjadikan sesuatu pasti tidak sia-sia. Pasti ada gunanya, seperti ia menciptakan dua buah danau ini. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, aku ingin membuktikan apa gunanya Tuhan menjadikan dua buah danau ini, kata beliau. Lalu jari-jarinya dicelupkannya lagi ke air danau yang berwarna jernih. Kembali jari-jarinya menjadi batu. Sesudah jari-jarinya menjadi batu, ia berkata pula, "Semua pengalaman ini akan kubawa pulang dan akan kujadikan bukti bahwa dalam pengembaraan aku telah menemukan sesuatu yang aneh-aneh, supaya anak cucuku tahu, dan semoga Tuhan memberikan kepadaku jalan agar aku dapat kembali pulang ke kampung halamanku." Segera beliau tinggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan. Sesudah berhari-hari
masuk dan keluar hutan. Akhirnya ia sampai ke suatu tanah lapang. Rumputnya pendek-pendek, bersih sekali tanah lapang itu. Ia heran melihat keadaan tanah lapang yang bersih itu dibandingkan dengan hutan-hutan yang pernah ia lalui. Timbullah juga kecurigaan di dalam hatinya. Namun demikian, ia mendekat juga ke daerah yang lapang itu. Di tengah tanah lapang itu, ia menemukan tanah yang terbuka seperti pintu. Lalu beliau lihat ke dalam. Apa yang nampak di dalam adalah sebuah goa yang sangat dalam. Rasa ingin tahu beliau tak dapat dibendung lagi. Lalu beliau masuk ke dalam goa itu. Ternyata goa tersebut sangatlah luas, dan di dalamnya ada bangunan besar dan bersih bagaikan sebuah pertapaan. Melihat keadaan yang demikian, maka makin bertambah heranlah beliau. Di saat dalam kebingungan tersebut, ia dipergoki oleh sekelompok manusia dan langsung menangkap beliau. Semua manusia yang menangkap beliau adalah perempuan. Tak seorang pun terdapat laki-laki di antaranya. Makin bertambahlah rasa bingungnya tatkala beliau mengetahui bahwa yang menangkap beliau itu adalah sekelompok perempuan. Inilah cerita sebagian dari beliau. Kelanjutan ceritanya akan kita sambung di bagian 3. Atas salah dan semua kekurangannya, banyak-banyak minta maaf.